Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut bersama saya Pak Rusdi dari Bekasi ya Pak ya. Iya. Beliau apa namanya grup bersama kami dari Centik Berwisata. Bagaimana Pak perjalanan ibadah umroh selama di Mekah 5 hari ini? Pesan dan kesannya bagaimana? Silakan. Wah, sangat, alhamdulillah sangat berkesan, tapi terutama ibadah saya ya tercapai niat dari Jakarta. Iya. Kemudian bagaimana pelayanan kami dari Centik Berwisata? Biasa, tapi cukuplah lebih daripada banyak. Iya. Untuk hotelnya bagaimana hotel? Tapi hotelnya ya bagus karena orang Minang berbintang 5. Iya, alhamdulillah. Untuk akses ke haram bagaimana Pak? Akses ke haram? Masjid? Haram, waduh, itu saya benar-benar merasakan tidak ada tandingannya untuk dari yang lain-lain untuk ibadah. Alhamdulillah, ya berarti ada lagi mungkin yang masukan buat kami lah, buat untuk Centik Tur dan PT Gantika Centik Tur Wisata. Wisata itu saya sangat berterima kasih atas pimpinan dari Bapak Imam, Pak Imam, Ustaz dari Taufik. Bapak Pak Imam dengan Ustaz Taufik di Masjidil Haram sangat itu Pak memperhatikan ini itunya apa perjalanan ibadah, perjalanan ya? Ibadah hajinya dan ibadah umroh dan semua tawaf semua seadanya perjalanan di Masjidil Haram puas dan mudah dimengerti dari cara-cara pengaturan. Ya, terima kasih ya Pak Rusdi. Semoga Bapak sehat selalu, ibadah umrohnya mabrur, amin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam buat keluarga di Bekasi, Bu Masrifa. Amin. Dan keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.